Apa yang dilihat sekarang ialah Sony Xperia T2 Ultra yang merupakan sebuah phablet sebesar 6 inci dengan skrin IPS LCD dengan teknologi triluminous. Seperti tahun lalu, kita ada melihat Sony Xperia Z Ultra ia sebuah peranti dengan skrin 6.4 inci. Kami sukakan peranti tersebut, tetapi masalah yang kami hadapi dengan phablet gergasi daripada Sony itu ialah kemampuan kamera yang sangat lemah dengan tiada sokongan flash. Pada T2 Ultra, Sony cuba memperbaiki masalah yang diterima berkaitan dengan Z Ultra dengan meletakkan kamera yang lebih besar dengan sokongan flash. Apa yang kami sedari pada T2 Ultra ialah ia mempunyai spesifikasi kelas pertengahan iaitu 1.7GHz 4 teras daripada keluarga Snapdragon 400. Ini adalah lebih kurang 3 generasi ke belakang dengan pemproses yang paling terkini ada di pasaran. Jika saya boleh katakan di sini, pada Z Ultra, ia menggunakan Snapdragon 800. Baiklah, selain pada itu, saya boleh ceritakan sedikit tentang kamera pada bahagian belakang. Kamera kali ini ialah 13MP dengan flash, berbeza dengan Z Ultra di mana hanya menggunakan 5MP tanpa flash. Kemampuan skrin diturunkan daripada 080p pada peranti T2 Ultra ini hanya 720p. Dari segi rekaan bahagian tepi pula masih lagi mengekalkan rekaan omnibalance pada peranti Xperia di mana terdapat butang kuasa pada bahagian kanan, butang suara juga pada bahagian kanan, butang kamera khas dan juga bahagian atas ini terdapat slot untuk kad SIM dan juga jack untuk phone kepala. Pada bahagian kiri pula ada USB 2.0 untuk pengelesasan dan juga slot penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Kad microSD yang disokong hanyalah sehingga 32GB sahaja. Dan jika anda sedari, port untuk USB 2.0 ini tidak ditutup. Ini adalah kerana tidak seperti majoriti peranti Xperia yang ada di pasaran sekarang, T2 Ultra tidak menyokong tidak kalis air ataupun debu. Ianya seperti telefon biasa. Perubahan yang paling drastik yang kami sedari pada peranti ini berbanding dengan keluarga-keluarga Xperia yang ada di pasaran lain ialah panel belakang yang dibuat pada plastik dan bukannya kaca tertempa. Speaker juga diubah pada bahagian belakang sebab speaker yang agak besar. Walaupun masih besar, ia masih lagi mono dan secara ikhlas bunyinya tidak berapa kuat sungguh pun saiznya agak besar. Kamera bahagian hadapan ialah 1.1MP. Dan dari segi kemampuan mengambil video, ia mampu mengambil video HD penuh pada 30 frame setiap saat. Sepanjang penggunaan peranti ini, kami tidak menyedari sebarang masalah besar yang ada. Bahkan kami tidak mengalami masalah peranti yang cepat panas pada bahagian belakang seperti kebanyakan peranti kelas tinggi yang pernah kami uji di Amazon Mind. Sungguh pun begitu, kerana jumlah RAM yang kecil hanya 1GB pada peranti ini dan digandingkan dengan pemproses yang tidak berapa berkuasa iaitu Snapdragon 400 1.7GHz sahaja, kami jadari peranti ini mempunyai masalah selemasa. Anda lihat sekarang ia mungkin tidak berapa ketara, tetapi setelah anda melancarkan lebih kurang 6 aplikasi secara serentak, anda mula akan menyedari untuk melakukan switching antara aplikasi mengambil masa, untuk melakukan refreshing screen juga mengambil masa. Jadi T2 Ultra ini mungkin adalah percubaan Sony untuk memasuki pasaran peranti phablet pada harga yang sederhana dengan kemampuan yang sederhana. Mungkin belajar pada kesilapan tahun lalu mengeluarkan phablet yang sangat berkuasa tetapi tidak berapa seimbang di segi kemampuan kerana kamera yang lemah dan juga harus dikatakan bahawa berbanding dengan Z Ultra, skrin kali ini mungkin lebih mudah digunakan dengan sebelah jari. Pada Z Ultra kami sedari terpaksa menggunakan dua jari pada setiap masa. Bercakap tentang phablet kerana ianya masih lagi sebuah phablet yang besar, 6 inci saiz skrinnya, terdapat beberapa pembaruan unik dilakukan oleh Sony pada T2 Ultra saja, di mana sekiranya saya menekan butang home sebanyak 2 kali ia akan mengeluarkan options begini, di mana butang-butang pintasan laju akan turun ke bawah. Pada keadaan biasa, jika melakukan tatalan notifikasi ini, kesemua butang di bahagian atas, jadi anda tidak boleh dengan mudah menyentuh butang tersebut, tapi dengan double tap ianya lebih mudah seperti ini. Jadi
Inovasi ini kami sedari hanya ada pada T2 Ultra. Pada Z Ultra kami yang sudah diperbarui dengan Android KitKat, fungsi ini tidak ada. Dan jika anda menyedari, T2 Ultra masih lagi menggunakan Jelly Bean. Jadi agak aneh bagi sebuah peranti yang kami fahamkan dikeluarkan Januari lalu, sedangkan kita umum bahawa Android KitKat sudah pun ada sejak Oktober. Jadi kami tidak tahu mengapa pihak Sony masih lagi menggunakan sistem operasi lama pada peranti tahun 2014. Baiklah, ini sahaja ulasan ringkas kami daripada Mazda Mai tentang Sony Xperia T2 Ultra, sebuah peranti dengan skrin 6 inci, sebuah phablet gergasi juga boleh saya katakan. Harga jualan kami difahamkan lebih kurang RM1,299 dan harga itu mungkin saya rasakan munasabah untuk peranti dengan skrin sebesar ini. Baiklah, jumpa lagi anda di waktu yang lain. Sekiranya anda memerlukan video daripada Amazon Mai, sila langgan di channel kami di YouTube. Sekian, terima kasih.